juga saya ingin berterima kasih kepada Kadin Indonesia, lembaga multinasional dan nasional lainnya, pihak korporasi dalam grup maupun luar grup, pemerintah daerah, lembaga-lembaga, organisasi dan komunitas, dan berbagai perguruan tinggi nasional. Dan harapannya, habis seminar ini, satu, marilah kita bikin rumusan dari seminar yang disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga semua stakeholder terlibat. Yang kedua, rumusan tersebut bisa menjadi masukan, bahan masukan para stakeholder untuk mempercepat upaya menjadi SDG friendly Indonesia 2030. Yang ketiga, para pemangku kepentingan bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi kegiatan di masa mendatang. Karena dari hasil kegiatan ini tentu akan menjadi rekomendasi yang bermakna dan positif bagi pemerintah, korporasi di dalam G20 ini. Kalau bicara kemarin lebih ditujukan kepada peran serta masyarakat. Ayo sekarang waktunya kita nih. Oke lah, blame apa menyalahkan pemerintah terkait kekurangan segala macam. Cuma tetap reflect ke diri kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Dari tim BCM juga ke depannya bisa membantu anak-anak di komunitas kami untuk memudahkan mendapatkan identitas, memudahkan akses untuk anak-anak melanjutkan sekolah kembali.